stasiun nanti dia akan bagi borang borang declaration. Kena isi dua kopi seorang. Dua kopi seorang. Dalam tu satu isi lah. Maksudnya nanti masa kita nak check out nanti lagi tak dah senang lah, tak payah nak kumpul-kumpul lagi. Okay, saya ingat tak ada apa yang saya nak cakap tu lah. Yang saya minta Kak Hamsul untuk makam-makam sahabat, makam-makam ulama dan awliya di Bukit Perasan di Pakistan. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita pada hari ini, setelah sekian lama kita berancang, dapat kita pergi menziarahi makam-makam kasih Allah SWT di Pakistan. Dan bersyukur kepada Allah Ta'ala menyaksikan impian dan harapan kita, dan mudah-mudahan kita akan dapat kekuatan daripada sana tu, setelah mana kita akan ziarah makam-makam dan kita akan belajar ilmu yang ada di sana, insyaAllah. Dan mudah-mudahan menjadi panduan pada kita berfikir untuk meneruskan kehidupan kita menuju kepada Allah SWT. Surat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait baginda dan para sahabat baginda, juga kita mohon kepada Allah untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan mereka dan para-para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Mabak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, insyaAllah dalam pemusafiran kita ini, pertama sekali yang kita kena jaga niat kita lah untuk kita bermusafir. Iaitu pertama sekali kita niatkanlah apa yang kita buat ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, Allah nilaikan ia sebagai amal taat kita, dan mudah-mudahan dikirakan sebagai satu ibadah bila kita kembali kepada Allah Taala. Dan kebiasaannya lah dalam musafir ini, kita pasti akan bertemu dengan macam-macam musyakah, dengan macam-macam kesusahan, kesulitan. Jadi kita diharapkan dapat bersabar, banyak-banyak bersabar, kerana sesungguhnya orang yang mana dalam permusafiran ini, kalau dia banyak bersabar, insyaAllah dosa-dosa itu akan diampunkan. Dan orang yang musafir ini doanya dimustajabkan. Jadi dalam sepanjang kita musafir ini, kita doalah yang baik-baik, khususnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, siapa yang kita tinggalkan di Malaysia. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan doa kita dan menjadikan kebaikan di atas permusafiran kita inilah. Dan daripada itu, kita jagalah syariat Allah SWT dalam permusafiran kita ini. Dan jangan lupa kita ada program-program yang kita susun sepanjang pemusafiran kita ini. Jadi kita harapkan dapat untuk ikutlah kita punya penyusunan ilmunya, penyusunan zikirnya, penyusunan apa-apa program yang kita kumpulkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi sesuatu benda yang memudahkan. Kita nak memudahkan orang lain. Sebab kadang-kadang takut-takut nanti disebabkan mungkin kita seorang dua orang, jemaah nanti jadi lambat kan. Jadi kita kena fikirkan juga untuk kepentingan jemaah. Jangan kita fikirkan hanya kepentingan diri kita saja. Mudah-mudahan kalau itu akan mentautkan lagi ukhuwah di antara kita, rahim semua kita. Dan mudah-mudahan dengan itu hasilnya nanti insyaAllah akan lebih baiklah bila kita balik ke sini untuk kita menegakkan kalimah Allah Ta'ala agar ini berdaulat di bumi kita insyaAllah. Jadi itu cuma sikit pesanan lah daripada saya. InsyaAllah kita akan memberikan peringatan-peringatan, tazkirah, dan kita akan memberikan pengajaran-pengajaran sepanjang perjalanan kita ini. Mudah-mudahan Allah telah berikan kepada kita rahmat dan sayangnya. Dan mudah-mudahan Allah telah memudahkan perjalanan kita, diberikan keselamatan kepada kita pergi dan pulang insyaAllah. Jadi untuk memberkati permusafiran kita ini, kita mulakanlah dengan membaca Al-Fatihah dan kita membaca doa insyaAllah. Allahumma qurbiyu sharrihi wa sakir al-wahidin wa
yang kafara tawara kira temu bakteri ada wa yusyriki wadammir ada'at ada'atin wansurna alaihim ya rabbal alamin Allahumma syatid syamlahum wa mazir jam'ahum وقلل عددهم وزلزل أقدامهم وأنزل عذابا عليما عليهم بقدرتك يا رب العالمين ربنا يا ربنا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kita ramai nak murid.